Yang sekarang itu saya perhatikan itu yang agak bersih. Cuma namanya Depo Senkon sama Depo Purinar agak bersih dikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak. Punglinya itu siapa yang pungli? Dari apa? Ada karyawannya, Pak. Jadi contoh, Pak, kita kan bawa kontainer nih. Kosongan lah ataupun mau ngambil kosongan. Nah, kita laporan kan? Diambil lah. Itu harus ada uang tip, dia bilang pulia ya. Atau 5.000 paling apanya, kadang-kadang 15.000, kadang 20.000, Pak. Itu kalau nggak dikasih, emang sih dikerjakan. Cuma diperlambat. Alasannya, oh dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitu lah. Cuma mereka itu nggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu pungginya, Pak, di dalam depo itu, Pak. Pak Bori, selamat pagi. Siap, selamat pagi, Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Siap. Yang kedua juga, kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja. Siap. Pak Bori. Ya. Ya, terima kasih.